tenang ya Om. Yeah. Om. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling ngebet buat cepet-cepet nikah? Satu, dua, tiga. Hey, Adriel. Yeah. Dua-duanya benar aja bisa ngebet itu. Nggak, ya. Kiel, kamu udah nggak sanggup, udah nggak tahan. Bukan, sumpahan orang-orang. Nggak tahan apa sih? Nggak tahan ingin membina rumah tangga. Iya, maksudnya itu. Emang kamu bisa ngebet itu, Penika? Nah, kan kita udah lama pacaran. Berapa lama sih? Udah 4 tahun. 4 tahun? Iya, dari mana LDR lagi ya? Iya, daripada nanti yang enggak ya udah. Ya, ya, ya aja. Iya, iya. Oh, kamunya udah siap? Kamu udah siap belum? Ya? Kamu gak mau nyari yang kayak aku aja? Jangan mau. Kalau misalkan untuk serius kan dari awal pacaran pastinya pengennya serius. Yeah. Okay. Dari awal 4 tahun yang lalu pacaran juga udah ngomonginnya nikah? Ya enggak kenikah sih, cuma kita kan emang dari awal tuh pengennya gak main-main. Pasti penjenjangnya serius. Ah. Tapi emang auranya dulunya pas ya. Iya. Yeah. Udah siap nih modal pernikahan, kalau enggak ya Om. apa lu batuk lu? Ya cari sendiri lah. Oh. Sendiri. Tapi kamunya sendiri udah siap. Ya, siap. Yeah. Ya udah penghulu panggil ya udah. Jangan sekarang juga. Udah. MC-nya udah ada. Saya udah ada. Saya udah MC, siap. Siap sih. Kapan sih nikahnya? Enggak boleh. Gue doang yang tahu sekarang. Jalan lagi. Udah bisikin Uli ya. Iya. Beneran tahun ini. Atau lulus S2 dulu. Pokoknya secepatnya. Doain aja. Besok sore. Besok pagi. Berarti kalau secepatnya gitu emang udah bagus. Ini dia. Yeah. Kalau gua ngeliat aura mereka tuh udah bagus. Auranya tuh aura kasih. Saling mengasihi. Ini auranya mistis nih orang. Aura-auran masih. Oh, doain. Tapi yang jelas ini mereka kita doakan lancar kejadian pernikahan. Amin. Oke. Udah, rakyat nanti kita akan kasih informasi, kita korek-korek lagi tentang Azriel. Nanti kalau nikah mau honeymoon di mana? Nah, mereka berdua, Aliator juga kan baru mengadakan bridal shower. Wow. Nah, ada serunya seperti apa dan juga ada kabar miring tentang salah satu pendampingnya. Apa tuh? Sesaat lagi tetap di FPP. Korek lagi.